Halo, selamat sore, selamat siang, semangat pagi ya, Baskoro balik lagi. Ini ya. Tapi agak ada yang beda ya. Saya enggak pakai kumis, enggak pakai jenggot. Oke, hari ini tanggal berapa Rida? Tanggal 23 November ya. Ini Baskoro baru dapat napas ya, baru dapat lega soal dari tadi sangat-sangat sibuk. Ya, nanti ada foto-fotonya juga. Tadi itu kalau nggak salah pagi-pagi spasio 6.0 laku 2 ya, spasio 6.0 laku 2, terus sepeda mini Pacific juga laku, terus apalagi tadi ya, banyak sih ya sepeda-sepeda yang laku hari ini, alhamdulillah ya. Dan sekarang Baskoro di belakang nih ada yang laku lagi. Sepeda Translin X7 warna green ya. Translin X7 warna green. Nah, ini lagi di park di belakang. Ini lagi di park di belakang Baskoro karena jauh. Jadi pakainya dusan dirakit sendiri ya. Untuk harga ya sekitar 3 juta, 3 jutaan lah gitu kan buat Translin X7. Ini kebetulan warnanya green sama oranye seperti itu. Nah, ini orangnya nih. Dari mana? Dari Ciawi, Surialaya. Ciawi, Surialaya ya. Biasanya lo bapak santri di situ banyak? Iya. Iya, santri. Bapak santri ya. Ini Ustaz. Nah, ini sepedanya nih. Nggak lagi dibungkus. Biasa masih bapak di belakang. Di belakang lagi juga lagi Baskoro sekarang lagi nego-nego ya. Lagi nego-nego. Ini spasio 500 ya. Ini spasio 500, semoga aja laku, semoga aja minat. Oke, sekarang Baskoro mau nego-nego dulu ya. Mau nego-nego dulu dengan harga spasio 500. Bagi yang pesan juga boleh banget langsung di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau datang langsung di toko sepeda Laksana Jaya, Jalan Antara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Pengiriman-pengiriman juga boleh, bisa banget pakai jasa apa tuh namanya? Pakai jasa JNE, pos atau yang lainnya seperti itu. Numan aja din. So, tapi enggak kena gue negokin. Spasio 500 2. Nu jadi deui nu mana? Bagus kan mana deui? Ini sebenarnya Kak. Nu mana? Nu itu sekitar harga 2.400. 24. Oke, gampang dikombokin lah harga mah. Gitu. Tapi okay. Dengan 27-nya. Nu mana? 26. Ya, 26. Oke, Baskoro, mau nego dulu ya, rahasia. Udah, ntar sambung lagi. Oh, sepedanya lagi dibawa. Dibawa pergi tuh sepedanya. Oke, terima kasih ya, yang sudah order. Dia dusan. Dan ini BMX Aviator ya. Ini BMX Aviator tipe 8855. Ya, lagi proses tuh punya si bapak. Pak, di mana? Cilolohan atau deket? Ini di mana sih ya Cilolohan teh? SPPH. Oh, di ditunya. Cilolohan atau deket ke nu kesehatan teh ya? Ya, kadinya. Apotekes? Iya. Sementara lagi nego-nego yang ini. Alus tak terhasilin X7? Harganya alus. Ini enggak beda deh itu. Oke, ini dua-duanya ya, jadi dua sepedanya. Nah, ini spasio 500, dua-duanya lagi dirakit ke AA yang di Majalengka ya, AA yang di Majalengka. Kita liatin dulu yang rakitnya, yang lagi rakit. Guys, ini sepedanya dua. Ini sepeda nawe.
Udah. Itu spasio yang ini nih. Ini dari prima donna di sini ya. Ini tuh spasio 500, warnanya ada 2. Kalau yang ini masuknya warna merah. Dia udah masuk, ya garpunya ID-nya udah masuk. Ininya udah lock, speednya 8. Dia ini ininya itu tinggi loh. Ini tinggi. Tuh CA-nya di sana. Sini Neng. Dari Kalimantan Lengkap. Atuh halaman, nah. Ini saya dari Kalimantan. Dulu beli apa? Broswai. Saya dari Kalimantan dulu beli Broswai. Nah, ini sekarang balik lagi. Bawa ya. Temannya. Bawa teman. Sama tadi dia satu lagi apa masalah? Masalah 24 ya. Lama gak kamu kurangan. Ini yang paling kecil, kan? Bukan yang paling kecil. Gimana? Masih yuk. Masih mau 4 ya, gambar dikurangan. Ini dari Majalengka. Beli 3, spasio 2, ini pasaran 1. Nah ini juga pasaran dari Pasifik. Ini 24 tapi banyak lah. Banyak tuh, beli banget tuh. Kalau buat ukuran orang gemuk, sekitar kiloan berapa ya? 60 kilo ke atas, 80 ini cukup. Ya, ini cukup. Dia juga barangnya juga mantap sih. Nah, dia juga ini juga udah bearing ya, bukan yang biasa. Kali ya tuh. Ya. Bagi yang mau pesan juga boleh banget langsung di WA Baskoro di 083-871-44-4414 atau datang langsung di toko sepeda Laksana Jaya, Jalan Antara Pelajar nomor 1 Kota Tasikmalaya. Kalau masalah pengiriman, ya kalau misalkan masih dekat sekitar Banjar Ciamis sama Baskoro masih bisa diantar ya. Mungkin ya ongkos kirim ya mungkin beda lagi, nggak semahal JNE seperti itu. Tapi kalau misalkan keluar kota pakai bus, satu hari mungkin nyampe. Kayak kemarin Baskoro kirim ke daerah Bandung, bukan Bandung, kirim ke daerah Jakarta ya. Kirim ke daerah Jakarta menggunakan bus Prima Jasa ya. Dia yang pesennya itu tinggal nunggu di terminal Kampung Rambutan seperti itu. Satu hari nyampe kurang lebih bayar berapa ya, 100 ribu apa ya kalau nggak salah itu. Soalnya apa namanya ya, pakainya itu dusan, nggak jadi seperti ini. Kenapa kalau ditinggal itu lebih mahal? Kemungkinan pengiriman ongkos kirim ke Jakarta ya, itu hitungnya 45 kilo karena menggunakan kubikasi, rata-rata 200 atau 180 seperti itu. Oke, sekarang Baskoro mau nyetel dulu ya, ini mau masak ini semua ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalau misalkan kudu Baskoro berguna buat pengguna yang lainnya seperti itu. Ingat IG Pasifik resmi, Pasifik Baik Tasik Malaya itu IG resmi, selain itu bukan IG Pasifik, hati-hati penipuan. Dah. Nah ini sepedanya, spasio yang satu ini ya, ini pasron 24. Nah itu pasron satu lagi. Oke, akhirnya dia beli 3 dari Rancah. Dari Rancah, kok Rancah sih? Dari mana sih Majalengkanya? Iya, Majalengka Malusma. Hah? Kecamatan Malusma. Malusma ya. Nah, ini sih hanya tuh. Malusma? Iya. Malusma sih dari mana? Cikijing jauh. Ya. Perbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Di mana Tiuran? Oh, berarti jalannya meureun Sukamantri. Oh, Sukamantri Panjalu. Ya. Oh, iya. Perbatasan dengan Tahu. Sukamantri anu aya pasarnya. Betul. Salah baturan di jalan, Bang. Sukamantri Panjalu ya. Sukamantri enggak jauh, paling 2 kilo 3 kilo. Soalnya ayah punya teman oge sih. Pas begitu masuk ke pasar, belok ke kiri toko Mas. Tadi dinya. Oke, itu sebenarnya lagi di setelin ya. Beli 3. Pasron 1 spasio 502 dari Majalengka langsung. Itu kayak pasron ame legawe kan itu gampang sorangan. Priyogi ambingin apa tuh? Sok naik ke duaan. Mau yang sepeda hiji na dua. Sok. Naik. Dinaikin ya. Naikin. Spasio, mantap.
Adik-adik kamera anak anu ieu. Ya. Video. Spasial. Ini benar-benar enak sih sepedanya ya. Dia udah tinggi. Jadi kalau kita lihat dari perkabelannya juga, dia kabelnya udah rapi. Jadi masuk di sini, keluarnya itu di bawah. Nah, jadi lebih rapi lah, lebih enak kelihatnya. Enggak dari masuk di sini kayak si Invest 100 keluar tuh di sini. Jadi agak-agak gimana gitu. Kalau misalkan kita mau touring juga gampang banget. Kita touring tinggal beli tas di sini, di belakang udah ada dudukannya. Nah, kayak ini nih. Ini udah ada dudukan buat kita beli apa namanya tuh, buat beli bagasi belakang. Seperti itu. Ini aluminium bahannya, Invest Spasio 500. Mantep banget ya. Yes, tukang fotonya gaya. Is. Supir ya. Supirna. Satu lagi tuh Invest bukan itu pasaran, satu lagi diri ini. Lagi dirakit ya. Tinggal. Waduh, malah pada mampir dulu. Mampir dulu tuh mobilnya. Saya mau ngepak dulu. Ini sepedanya, ya. Sepedanya tuh. Oke, makasih. Oke, seperti itu ya, sepeda ya. Dia katanya mau ngopi-ngopi dulu di konter ya, mau ngopi-ngopi dulu. Jadi sama Basoro nggak sempat di vlog. Soalnya ya Basoro juga sini ada yang mau beli lagi seperti itu. Panas banget ya, panas banget. Sungguh-sungguh panas banget hari ini. Oke, terima kasih dari Basoro. Bagi yang mau pesan juga boleh banget langsung di WA Basoro di 083-871-44-4414 atau datang langsung di toko sepeda Laksana Jaya, Jalan Antara Pelajar nomor 1, Kota Tasikmalaya. Terima kasih dari Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.